Tentu dalam penyusunan anggaran itu dua pihak. Nah, kita sebagai kepala daerah terpilih, kan kita mempunyai visi misi. Ya, kita sampaikan nih. Nah, saya selalu ajarkan kepada mereka, anggaran yang Anda susun, karena prioritas utama saya adalah sumber daya manusia. Sehingga kamu harus memikirkan bagaimana pendidikan, bagaimana unsur rohani, budaya, itu saya katakan itu kepalanya penuh. Kita butuh budaya, kita butuh pendidikan, kita butuh yang rohani. Itu semua ada di kepala. Yang kedua, dia harus perutnya yang penuh. Artinya dia harus sehat. Tentu ini penting. Yang ketiga ya daya beli, itu dompet. Nah, sehingga waktu menyusun anggaran itu, dari mana dapatnya? Kita ada musrenbang. Harus dari bawah. Kita harus tahu nih, yang mau kita penuhin otak, perut, dan dompet rakyat itu maunya apa. Nah, dari bawah naik, lalu kita cek visinya cocok nggak? Waktu kita kumpul, lalu kita hitung. Uang kita cukup nggak? Ini ada pemasukan, ada pengeluaran. Nggak cukup, ada pembiayaan tahun lalu nggak? Atau ada pinjaman nggak? Atau ada dari pusat nggak yang akan datang? Atau ada donasi atau tidak? Nah, kalau nggak cukup, selama ini kalau kita tidak menggunakan visi misi, tidak ngerti anggaran berbasis kinerja, yang terjadi adalah, lalu mereka bilang, ini dana nggak cukup, coba semua satuan kerja motong 10% atau 20%. Saya selalu katakan itu salah total. Jadi harus kita lakukan, ketika uang tidak cukup, mana yang prioritas, yang bisa cepat dan bisa ada efek domino membuat otak, perut, dan dompet rakyat itu penuh. Nah, begitu dapat yang ini, ya sudah. Bisa saja dia ditambah, tidak dikurangin, malah ditambah jadi 200%. Yang masih bisa kita tunda, itu bukan cuma kurang 10%, bisa kita nolkan malahan. Karena ini prioritas, dari ini bisa efeknya ke sini, pemberian barang. Nah, itu prinsip menyusun anggaran. Nanti saya kira itu tidak susah kok. Yang paling susah itu, kamu yang masuk ke jadi pejabat publik, pernah ngebayang gak kalau kamu jadi rakyat di bawah gitu loh? Dan kita harus tahu, rakyat di bawah bisa juga nuntut yang aneh-aneh. Kadang-kadang mereka gak ngerti itu beda tangan kiri, tangan kanan. Nah, disitu fungsi kita jadi orang tua. Fungsi kita jadi orang tua, yang anak juga mesti dijewer gitu loh. Mesti dikasih hukuman ketika dia ngotot minta sesuatu yang gak benar. Kita harus mendidik rakyat. Nah, itu yang kita lakukan. Terus boleh gak kita rekrut dari luar? Boleh kok. Ada aturannya. Malah di dalam undang-undang ASN, kebetulan saya juga yang ikut membuat ya, di Komisi 2 DPR RI, ASN itu ada dua kan, ada PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, itu P3K. Nah, ini boleh. Malahan kalau ada izin presiden, eselon 1 pun bisa kita rekrut dari luar. Nah, jadi ini udah berubah lah. Sistem pemerintah udah sangat berubah. Itu bukan nepotisme atau keuangan, mana bisa dibilang nepotisme atau kronisme gitu ya. Kalau nepotisme kronisme itu Anda merekrut tim sukses Anda ke dalam. Itu yang konyol. Nah, bagaimana tahu? Apakah salah kalau Anda punya tim sukses yang gitu hebat ditarik ke dalam? Tidak salah. Yang salah ketika dia masuk, dia tidak berani buka transparan anggaran yang dia bikin. Cara susunnya dia nggak berani buka sampai satuan ketiga. Itu Anda mau masukin siapapun yang paling hebat, bukan kroni Anda, bukan sekutu Anda pun, bagi saya itu nggak beres. Berarti Anda tetap ada permainan. Itu kira-kira seperti itu.